Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum acara ini dimulai, marilah sejenak kita saksikan bersama persembahan dari Solois, Solois Paramawiga. Selamat pagi, Bapak Ibu. bye And now we see you, joy and happiness. But above all, this, I will see you, you love. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gamal Lumajang, Ibu Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita (SAMM), yang kami hormati, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Semeru, Bapak Kasno (SAMM) beserta jajaran Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Noviansyah Rizal (SAMM), AKCA, FRA. Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Umum, Ibu Dr. Anda Mimin Yatminiwati MM. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Bapak Muhammad Hudi Setiobakti, SEMM CRP. Direktur Pascasarjana Sarjana Universitas Merdeka Melang juga selaku narasumber pada hari ini. Ibu Profesor Dr. Grahita Chandrarin MSI AKCA, Komisaris PT GBS Indonesia juga selaku narasumber hari ini, Bapak Taufik Kurohman, SE, MSA, AK, Sefra, AAPB, PhD, Ketua dan Sekretaris Program Studi di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gamal Lumajang, Bapak Ibu Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gamal Lumajang, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas berkat limpahan Tuhan yang maha esa kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam kegiatan workshop penelitian kualitatif dan publikasi dengan tema good research and good lecture Jumat 25 November 2022 bertempat di Auditorium Semeru Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita sejenak bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. disilahkan duduk kembali. Sambutan oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang yang terhormat Ibu Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita SAMM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ketua yayasan peserta jajaran yang saya hormati, eh, Ibu Prof. Dr. Graita, Bapak Dr. Taufik, selaku narasumber pada kesempatan kali ini yang saya hormati juga para wakil pimpinan dan Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Uh, rangkaian kegiatan Dies Natalis di di agama Dies ke 35 kita menyebutnya Dies Telulimo, Prof. Jadi salah satu rangkaiannya adalah uh, kita menyelenggarakan pekan ilmiah yang sudah dimulai sejak hari Senin kemarin dengan agenda conference. Jadi rangkaian dari Indonesian Conference kita sudah yang keenam kali. Dan eh, pada pengabdian masyarakat yang keenam ini, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dari eh, Kepala LED 7 kemudian dilanjutkan dengan eh, kegiatan atau eh, yang diikuti oleh mahasiswa eh, kemarin dengan narasumber Prof. Rahmawati dan Ibu Dr. Prihat. Dan hari ini kita lanjutkan dengan. Eh, audiens Bapak Ibu dosen jadi gantian kalau kemarin mahasiswa sekarang Bapak Ibu dosen sepertinya materinya agak serius ya Bapak Ibu dosen jadi kali ini kita akan kita akan belajar kembali bagaimana metode kualitatif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Taufik dan belajar juga tentang bagaimana publikasi. Kita tidak bosan-bosan untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk uh, terus belajar dan belajar supaya kita juga uh, tetap semangat untuk menulis karena bagaimanapun juga uh, luaran atau hasil yang uh, atau yang harus dihasilkan oleh dosen adalah berupa artikel atau tulisan, artikel juga iya buku juga iya. Jadi uh, kita terus uh, belajar bagaimana kita uh, bisa menghasilkan Karya ilmiah yang terbaik yang nantinya, sebagaimana kemarin disampaikan oleh uh, Prof. Uh, kita juga harus uh, profesional dalam uh, menjalankan kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah pengajuan jabatan fungsional. Nah, salah satu syarat dari pengajuan uh, Java tentunya adalah Bapak-Ibu memiliki karya ilmiah, karya ilmiah yang benar-benar uh, karya Bapak-Ibu dosen sekalian. Saya rasa pada hari ini uh, berkah tersendiri untuk uh, Dies Wiga yang Telulimo ini uh, dengan hadirnya dua narasumber yang saya rasa ini sangat luar biasa sekali Prof uh, Grahita dan Bapak Dr Taufik uh, PSD ya Pak. Gelarnya panjang sekali Pak Taufik ini sampai saya enggak enggak tahu gelarnya apa saja ini. Jadi tidak saya baca sudah daripada nanti keliru ya Pak Taufik ya. Iya, gelarnya panjang dan tidak jelas, katanya. Tapi, kalau menurut saya, jelas itu jelas panjang, uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak bosan ya dengan kegiatan ini tapi saya rasa kegiatan ini juga tidak akan lama tetapi yang terpenting adalah mudah-mudahan apa yang kita ikuti pada hari ini nanti bisa benar-benar diimplementasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa tahu setelah kegiatan hari ini besok Bapak Ibu langsung menghasilkan sebuah artikel E, kualitatif dan besoknya langsung bisa dipubliskan Itu kan luar biasa sekali e, Jadi nantinya kita akan memiliki banyak e, apa, guru besar di widya agama ini e, Seperti pesannya Bu Kalem kemarin Perguruan tinggi tanpa guru besar itu, katanya, seperti masakan yang tidak ada garamnya, Prof. Jadi, kami memang belum memiliki guru besar. Mudah-mudahan, dengan kegiatan-kegiatan yang kita uh, laksanakan seperti ini, nantinya uh, memacu Bapak Ibu sekalian untuk uh, apa namanya bersemangat mengejar menjadi guru besar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan terima kasih. Penyerahan cindera mata oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gemelumajang kepada narasumber kegiatan workshop pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Ratna, Ibu Profesor Dr. Grahita dan juga Bapak Taufik untuk menempati tempat yang telah disediakan. dilanjutkan dengan sesi dokumentasi kami persilakan kepada Bapak Ibu jajaran pimpinan mungkin monggo nggih Buratna mungkin dengan Buratna terlebih dahulu sebentar lagi dengan pimpinan kami persilakan kepada Bapak Ibu jajaran pimpinan monggo Bapak Kasno, Ibu Nini, Bapak Taufik 뭔가 Gaya bebas, monggo. Sampun, disampaikan terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya yakni doa yang terhormat Saudara Muhammad Muksin SM di Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita selalu diberi beri rahmat serta hidayahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdiana biha min jamil hajat wa tudhahiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha inda kala darajat wa tuballighuna biha lakhsal ghayat min jamil tibil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan sifatmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami hanya memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah semua amal dan ibadah kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu taat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat dan karuniamu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada kegiatan workshop penelitian kualitatif dan publikasi yang dilaksanakan di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Maka dengan ini kami memohon kepadamu ya Allah, berilah kelancaran pada kegiatan ini dan limpahkanlah keberkahan pada segenap yang hadir dalam forum ini. Ya Allah yang maha memberi petunjuk, bimbinglah kami dengan rahmat serta hidayahmu. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami untuk mengamalkannya. Rabbana atina fitunya hasanah wafil akhirati hasanatu wa kinadaban nar subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan terima kasih hadirin dan tamu undangan yang kami hormati Demikianlah rangkaian pembuka acara workshop penelitian kualitatif dan publikasi dengan tema Good Research and Good Lecture, Jumat 25 November 2022. Acara workshop sepenuhnya saya serahkan kepada moderator kegiatan, yakni Ibu Fetri Setio Liundira S.A.M. Akun. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini saya serahkan sepenuhnya kepada moderator, marilah sejenak kita saksikan bersama. Persembahan oleh para mawiga, mohon beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, semuanya. Dulu sama. Selan kepada narasumber Prof. Grahita dan juga Bapak Taufik untuk bisa foto bersama artis-artis dari Widya Gama. Gaya bebas, monggo. Sampaikan terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk artis Widya Gaman. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persembahan dari para mawiga. Saya selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata dari saya, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Fetri Setio Liundira SEM Akun, selaku moderator pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kena alun-alun nganjuk, pastinya semangat. Lagi alun-alun nganjuknya, bapak ibu. <laughs> baik, selamat pagi. pagi. Oke. Kurang keras. Selamat pagi. pagi. Oke. Terima kasih. Mohon izin, <laughs> bapak ibu Ipin pimpinan. Uh, baik untuk workshop penelitian kualitatif dan publikasi hari ini uh, mengusung tema terkait dengan good research dan good lecture. Oke, okay, uh, di sini ada dua narasumber, Prof. Grahita, kemudian mana ya, Bapak Taufik ya. <laughs> Oke, okay, uh, jadi sebelum kita mengundang uh, para narasumber kita untuk menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan uh, apa kurikulum vitae dari uh, dua narasumber kita. Kemudian uh, kita ketahui bahwa Good Research dan Good Literature diangkat sebagai tema pada workshop penelitian kualitatif dan publikasi hari ini. Kemudian dengan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya diharapkan mampu menjadi sarana akademik dosen dalam upaya pengembangan kompetensi di bidang riset. Kemudian kita juga ketahui bahwa penelitian merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Kemudian Tentunya, kualitas penelitian yang inovatif dan aplikatif diharapkan mampu eh, dikembangkan melalui peningkatan kompetensi dosen di bidang riset. Dalam upaya peningkatan kemampuan eh, dosen, khususnya di bidang penelitian yang di sini, yang diusung adalah penelitian kualitatif. Eh, jadi kita belajar terkait dengan metode, kemudian belajar terkait dengan bagaimana aspek-aspek uh, yang harus dipelajari dalam penelitian kualitatif, seperti itu. Jadi narasumber kita yang pertama, yakni Profesor Dr. Grahita Chandrarin. Saya bacakan terlebih dahulu prof untuk uh, kurikulum vitae-nya. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Program Paskasarjana. Universitas Merdeka Malang. Kemudian beliau telah menerbitkan beberapa buku yang terbaru, yakni terkait dengan metode penelitian akuntansi. Jadi sangat cocok sekali uh, untuk tema hari ini, gitu, Prof. Kemudian uh, buku ini diterbitkan oleh Salemba Empat Jakarta pada tahun 2017 dan menerbitkan artikel ilmiah di jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian. Uh, Beliau juga pernah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan pengkaji riset nasional. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir terlibat dalam Asosiasi Akuntansi Manajemen Asia Pasifik. Tahun 2016 beliau menjabat sebagai presiden asosiasi dan telah aktif menjadi uh, direktur senior kemudian uh, peringkat 30 dari 6.600 penulis prof, dengan kompetensi akuntansi. Beri aplaus <tuk> untuk Prof Brahita Kemudian untuk bidang keahliannya beliau uh, di akuntansi keuangan dan manajemen, kemudian metode penelitian dan pengelolaan keuangan publik. Untuk jumlah lulusan saya bacakan karena ini <tuk> ada beberapa mahasiswa yang ada di Universitas uh, Merdeka Malang ya Prof, ini sebagai dosen pembimbing uh, sudah meluluskan 14 lulusan. Kemudian, sebagai dosen pembimbing di Universitas Brawijaya, sebagai penguji eksternal di Universitas of Canberra, Australia, kemudian juga di UTM Malaysia, kemudian untuk kualifikasi akademik program doktor tahun 2001 dari Universitas Gajah Mada S2 untuk tahun 1996, juga di Universitas Gajah Mada. S1 di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk hibah penelitian dan penghargaan akademik, mohon maaf Prof, saya bacakan salah satu saja karena terlalu banyak ya ada sekitar 20 penelitian lebih seperti itu uh, terkait dengan tahun 2002 yang uh, 2022 maksud saya yang terbaru dengan judul The Response of Exchange Rate to Coal Price, Palm Oil Price, and Inflation in Indonesia. Kemudian, untuk hibah penelitian dan penghargaan akademik, uh, Riset Grand Bank Indonesia tahun 2021, the role of intellectual capital and social capital, kemudian uh, organisasi profesi dan pengabdian masyarakat, beliau saat ini menjadi asesor lembaga akreditasi Mandiri, Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis mulai tahun 2020 hingga sekarang. Okay. Oke untuk selanjutnya dari Bapak Taufik. Namun sebelumnya saya mengundang Ibu Rektor dan Prof Grahita monggo menempati tempat yang sudah disediakan. Kita beri aplaus bersama-sama Bapak Ibu. <tuk> untuk materi kita yang kedua, Bapak Taufik Kurohman, SEMSA AKCE, mohon maaf Pak, tidak saya sebutkan semua g yang terakhir PSD ini lahir di Jember 23 Juli 1982. <laughs> Kemudian beliau menjadi dosen akuntansi Unet Universitas Jember mulai tahun 2005 sampai sekarang betul nggih, Pak? Kemudian beliau juga peneliti akuntansi di bidang akuntansi pemerintahan. Kemudian beliau juga menjadi internal auditor UNED mulai tahun 2012 sampai 2018. Kemudian menjadi sekretaris SPI dan auditor Itjen Kemenristek Dikti. Oke. Masih banyak sekali. Kemudian untuk sertifikasi tadi sangat banyak sekali, nggak Pak? Untuk pengalaman organisasi, Beliau menjadi Wakil Ketua Adai DPW Jatim 2022 hingga saat ini, kemudian Sekjen Forum SPI PTN Indonesia, Presiden IESB IS, Queensland Australia, kemudian Presiden PPI Griffith Uni Queensland Australia. Moga kita sambut juga Bapak Taufik Kurohman. Baik, ini sudah ada narasumber kita, Bu Rektor, kemudian Prof. Grahita dan Bapak Taufik. Uh, kami beri waktu penyampaian 20 menit masing-masing dari Prof. Grahita atau dari Bapak Taufik terlebih dahulu. Ya. Harus. <laughs> Baik, silakan Prof. Grahita untuk penyampaian waktunya 20 menit. Sudah. Panitia, boleh berdiri. Sule, oh ya, permisi. Enak. <laughs> Gak enak. Oh, <Kulur> gitu ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Rektor beserta jajarannya yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa sharing ya, apa yang uh, sedikit saya uh, miliki ya. Jadi uh, terima kasih atas kesempatan ini. Alhamdulillah. Baik bapak ibu, saya langsung saja mengingat waktu. Nah next ya. Jadi sesuai dengan topiknya di sini adalah. Uh, saya kebagian publikasi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, banyak yang saya ceritakan di publikasi, dan ini biasanya menjadi kendala dalam kenaikan pangkat dewasa. Ini jadi banyak uh, yang pinter, tapi males mempublikasikan, gitu kan? Ya, jadi banyak riset, tapi uh, terkendala di publikasinya. Nah, jadi padahal kalau kita good research and good lecture. Ini bagus sekali topiknya ya, pilihannya. Karena kita kalau bisa riset dengan baik, maka kita juga mempunyai bahan atau dasar untuk mengajar dengan baik atas dasar riset itu. Jadi eh, apa topiknya bagus sekali. Nah, ini eh, di slide pertama ya eh, sengaja ya di sini kalau saya jago kandang ya kalau saya di Universitas saya ya Sintanya ya peringkatnya nomor satu gitu ya. Jadi <laughs> jago <Canggu> kandang. Ya <laughs> nah, di rumahnya sendiri dulu ya baru nah jadi uh, memotivasi ya pertama kali kita itu paling tidak di rumah sendiri. Ya di rumah sendiri kita berusaha untuk, sebelumnya saya nomor lima naik nomor tiga gitu kan ya kalah yang sama yang teknik-teknik itu nah kemudian alhamdulillah diundang ke sini sudah menjadi yang nomor satu gara-gara diundang oleh bu rektor ini terima kasih bu rektor nah h indeksnya untuk skopus saya empat ya next ya nah di sini saya sengaja menampilkan beberapa hasil publikasi bapak ibu hasil publikasi kalau yang namanya guru namanya dosen itu biasanya yang ditanyain itu publikasinya jadi publikasinya di mana saya ketika saya dari PTS ya bapak ibu ini untuk memotivasi saya bercerita bukan untuk apa apa tapi memotivasi karena saya lihat banyak yang muda-muda gitu ya nah ketika kita itu datang ke suatu universitas kalau memang diundang sebagai guru ya kita publikasinya di mana sih berapa sih jumlahnya ya jadi kalau di sini untuk publikasi yang kami karena riset kami itu tidak ada yang sendirian tapi semuanya tim ya jadi semuanya tim saya dibantu oleh tim saya jadi hampir sekitar uh, 20-an riset uh, kami di yang publish di jurnal bereputasi ya Scopus dan Web of Science itu semuanya tim. Ada yang dari ketuanya saya, ada yang saya ikut mahasiswanya gitu ya. Jadi saya sengaja saya taruh di paling atas ya. Ini uh, kemarin ya baru publish ya beberapa bulan yang lalu baru publish ya The effect of ethics and professionalism on audit quality ya a moderating role of dysfunctional audit behavior. Ini uh, risetnya mahasiswa saya ya bimbingan saya. Jadi bimbingan saya nanti akan punya kewajiban untuk <laughs> seperti ini ya. Jadi sangat membanggakan sekali jadi uh, Ibu Yulianti ini dari Semarang ya, beliau auditor KAP, nah, KAP juga dosen ya. Jadi, uh, beliau uh, apa berhasil publish ya? Jadi, nanti uh, lulus seminggu, seminggu yang lalu ya, sebulan yang lalu lah, sekitar beberapa minggu yang lalu. Nah, berhasil publish di q 2 ya, jadi di jurnal Stopus q 2 Nah, kemudian berikutnya ini adalah publikasi yang ketuanya saya jadi nama pertama saya ya untuk tiga ini ya jadi uh, publish di 2022 ya Nah 2022 kami menghasilkan tiga publikasi hasil riset dari 2022 itu dua nah hasil riset dari 2019 baru publish yang satunya ini di 2022 jadi memang riset kalau mau mempublikasikan di jurnal bereputasi itu take time, butuh waktu. Kadang bisa cepat, kadang bisa uh, lama gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini uh, beberapa terbit di Q1 ya, Scopus Q1 ya. Jadi uh, judulnya Well Economic Sophisticated Contribute to Indonesia Emission Target ya. Jadi ini terkait dengan uh, ekonomi hijau. Ya saya jurusan akuntansi bapak ibu, tapi tim saya itu dari beberapa. Jadi tidak hanya dari akuntansi saja, tapi juga dari ekonomi, dari FT eh, teknologi industri ya, Dani itu dari teknologi industri ya, kemudian eh, Cahyaningse dan saya accounting. Jadi kita itu bisa riset dalam satu tim ya eh, itu eh, biasanya. Nah saya untuk memaksa itu saya kolaborasi dengan Kasohak ya. Kazi Sohak ini dari Rusia ya, University of Federal Rusia ya. Jadi dari Rusia ya beliau yang mententir kami. Jadi saya walaupun sudah guru besar setiap Jumat malam gitu kan ya, itu mesti di training habis mahrib tuh sampai jam 10 untuk metode yang baru ya yang terkait dengan riset yang baru juga gitu jadi itu memang e, artinya saya mencoba memotivasi kalau sudah guru besar saja masih mau belajar masih mau riset apalagi yang masih muda-muda gitu ya jadi wajib banget gitu ya jadi gitu nah ini beberapa bener ketika dipaksa ya jadi waktu itu kami dapat e, dana hibah dari pemerintah Indonesia di bawah payung World Class Professor Program ya jadi nah itu bisa menghasilkan dua jurnal dalam setahun publish ya jurnal bereputasi Scopus terindeks dan first layer ya jadi benar-benar yang Q1 yang juga ter terindeks di EBDC Pak ya Australia kan EBDC ya jadi itu jadi Uh, saya sangat apa senang artinya bangga sekali dengan dua riset itu. Tentu saja itu kerja keras bapak ibu ya, uh, kerja keras kami. Nah kemudian yang keempat itu financial development and regional human development, das capital expenditure matter, Ini juga ada kaitannya dengan akuntansi pemerintahan ya. Jadi pengeluaran modal ya di akuntansi pemerintahan. Dan human development, ya, ini data-datanya dari Indonesia, ya, tapi uh, dari beberapa kabupaten yang atau kota yang ada di Indonesia juga berhasil publish, ya. Uh, tapi ini sebetulnya kerjaan nunggu dua tahun, ya. Jadi, yang dua, kedua, dan ketiga itu setengah tahun publish, ya. Nah, yang keempat itu dua tahun baru publish, gitu, ya. Jadi, memang uh, bervariasi, next, ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh juga, ya. Jadi, di samping menulis buku, jadi kalau Pak Taufik ini ke kualitatif, saya pendekatannya kuantitatif, tapi tidak menutup kemungkinan juga bukan karena galau, ya, untuk ke mix method, ya. Tapi karena memang ini perpaduan, jadi nggak perlu berantem antara saya kuantitatif, kualitatif, ya kan? Tapi yang penting antara kuantitatif, kualitatif. Kuali kualitatif itu bagaimana kita itu uh, memadukannya ya. Jadi kalau misalnya pada saya mau riset mix method, saya akan take position di mana? di kualita di kuantitatif karena keahlian saya di kuantitatif. Nah, kualitatifnya itu akan menjadi pendukung ya eh, apa triangulation ya gitu ya pendukung riset kuantitatif saya tapi masing-masing akan take position di mana jadi enggak mungkin 50-50 itu enggak ya kan tapi kita akan take position di mana kuantitatif kualitatifnya pendukungnya ya tambahannya kalau ahli kualitatif mau mix method juga demikian itu menurut pendapat saya nanti ceritanya lebih lengkap akan diceritakan oleh ahlinya beliau taufik ya nah jadi ini beberapa riset saya Nah Bapak Ibu untuk ini buku ya yang management accounting practice in Indonesia ya jadi kami book chapter nulis book chapter ya bersama-sama dengan Asia Pasifik diterbitkan di Springer ya Switzerland yang dijual ya makanya kami tidak bisa mengcopy memberikan karena ini dijual ada hanya dari pakai euro ya kalau beli. Jadi saya mohon maaf tidak berani melanggar kode etik untuk fotokopi membagikannya ya. Intinya kalau memang tertarik dengan topik itu bisa datang ke saya untuk bisa saya ceritain yang topik saya. Karena saya hanya diberi satu buku dan kalau misalnya saya butuh juga saya beli gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau internasional ketat banget ya apalagi Springer ya. Itu ketat banget kita kode etiknya. Jadi nggak berani kopi seenak nggak berani nah kemudian ada beberapa riset lagi publikasi kami ya dan seterusnya yang itu kami lakukan bersama mahasiswa teman ya kolega baik di fakultas ekonomi maupun fakultas teknik ya ada teknik uh, industri ya uh, salah satu anggota tim saya yang sangat udah menjadi apa tim inti ya kami ketika Nah, kami juga ada progres untuk mendapatkan dana dari internasional. Jadi riset-riset kami ini kebanyakan dari dana hibah, Bapak Ibu. Jadi ini tadi saya mau berangkat ke sini ada undangan bahwa Senin itu akan ada penyegaran reviewer DRTPM, dulu di RPM ya. Jadi kalau dosen-dosen akan mengajukan hibah nah disitu akan direview oleh uh, reviewer di RTPM itu nah nanti hari Senin ini akan mengadakan penyegaran uh, jam 2 siang di Jakarta ya jadi itunya kalau misalnya ingin Bapak Ibu ada informasi informasi apa monggo ya nanti uh, bisa kami infokan ya sepanjang yang saya tahu itu Bapak Ibu nah beberapa riset kami juga kerjasama dalam dan luar negeri Ya, Profesor Norma Omar ini adalah dari UITM. Ya, tadi kasih sohak itu berasal dari Rusia gitu. Jadi Bapak Ibu memulainya kalau kita memang masih memulai bisa ngikut pada yang ahli di dalam maupun luar negeri. Jadi gandeng dulu ya, magang dulu gitu ke yang lain, ngikut dulu. Tapi bukan berarti ngikut saja tanpa kontribusi apa-apa, enggak. Harus ada kontribusi ya entah itu bagian apa, analisis datanya, apa gitu ya. Jadi, semua tim kami itu semuanya kerja. Kalau enggak kerja, ya kita excluded dari uh, tim kami gitu kan ya. Dan paling tidak itu ya baca, review atau apa gitu ya misalnya. Nah, jadi gitu. Next ya. Nah, jadi ada sekitar uh, 20, ya 20 lebih ya untuk jurnal bereputasi kami sudah publish ya yang kami tulis tidak hanya dengan saya sebagai ketuanya saya sebagai ketuanya sekitar lima ya nah yang lainnya itu ngikut uh, teman yang ada di luar negeri dan mahasiswa ya jadi publish uh, bisa uh, banyak karena teamwork Bapak Ibu pentingnya teamwork ya jadi itu nah kemudian untuk buku tadi book chapter ya Kemudian ada pengabdian masyarakat ya. Nah, dan beberapa buku yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kenapa? Karena sesuai dengan topik tadi, good research, good lecture. Ya, dengan adanya riset yang bagus, kita punya bahan untuk mengajar dengan baik. Karena apa? Pengalaman, ya kan? Langsung bisa cerita dengan pengalaman itu ya. Jadi gitu. Next. Nah, haki Bapak Ibu ya tidak hanya haki eh, kami juga punya paten sederhana 2022 ya kemarin yang eh, sudah granted ya jadi paten eh, haki ya jadi yang yang awalnya haki 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 nah baru 2022 baru bisa paten sederhana jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita di ekonomi, di accounting itu juga bisa punya paten sederhana. Selama ini kan hanya orang teknik, orang eksak yang punya paten kan kayak gitu. Jadi kalau di uh, riset itu ada riset dasar, ada riset terapan, Bapak Ibu. Jadi uh, outcome-nya biasanya kalau riset terapan itu paten ini ya, luarannya outcomes-nya. Next, Mas. Nah, introduction ya baru masuk ke introduction. Bapak Ibu, penelitian dan publikasi itu sebetulnya sudah menjadi kewajiban dosen. Ya, a duty, sudah kewajiban, iya kan? Nah, kalau yang namanya guru dosen ya mesti riset, itu kan ya Bapak Ibu. Nah, Undang-undang nomor 12 tahun 2012 ya tentang pendidikan tinggi pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi risetnya itu, penelitiannya itu dilakukan kemudian dipublikasikan. Nah, jadi pasal 1 itu ayat 14 juga menyatakan bahwa dosen itu adalah apa ya jadi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu ya saya bisa menyebarluaskan ilmu karena punya teman Bu Rektor ya jadi kita nanti saling Bu ya nanti Ibu juga bisa bicara di tempat kami gitu kan ya jadi kita saling nah menyeb saling menyebarkan ilmu nah teknologi melalui pendidikan penelitian dan BKM jadi tugas dosen itu tiga tridharma yaitu pendidikan penelitian dan BKM saya kira ini sudah paham semuanya demikian juga di pasal 12 ayat 2, ya dinyatakan bahwa dosen itu ilmuwan ya jadi yang dan seterusnya yang punya kewajiban untuk menyebarkan ilmunya next mas mas itu di mana oh di belakang ya nah Permenristek ya. Jadi undang-undang tadi diterjemahkan dalam Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian ya, pasal 22 ayat 1. Ya, luaran atau outcome penelitian itu dapat berupa publikasi ilmiah, prototipe, paten, kekayaan intelektual lainnya dan atau laporan penelitian. Nah, ini outcome-nya dari penelitian. Nah, kemudian juga di pasal 22 ayat 2 itu menyatakan bahwa publikasi ilmiah merupakan publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, ya, buku ajar atau teks dan sejenisnya yang bersifat ilmiah. Jadi itu. Nah, uh, next. Ya, ini dari saya ambilkan dari buku saya ya. Jadi saya menulis buku metodenya kuantitatif pendekatannya riset proses itu uh, terdiri dari preliminary study riset pendahuluan kemudian menyediakan proposal kemudian conducting riset ya jadi melakukan riset kemudian melaporkan hasil riset ya nah kemudian diseminasi dan publication ya mendesiminasikan menyebarluaskan dan mempublikasikan di jurnal atau di uh, buku ya next Nah, why a paper should be published in journal ya. Jadi mengapa sih kita punya kewajiban untuk menulis uh, mempublikasikan di jurnal? Nah, itu ada beberapa argumentasi ya. Yang pertama ya, ada mandat dari regulasi. Kita wajib kalau mau naik pangkat jadi guru besar maka punya kewajiban khusus uh, menulis mempublikasikan di jurnal bereputasi terindeks yang bereputasi gitu kan ya nah dengan kriteria-kriteria tertentu berarti ada ada mandat ada kewajiban ada wajib ya kalau udah wajib kalau mandatori itu ya wajib jadi tidak enggak, enggak bisa ditawar lagi tanpa ada itu nggak bisa gitu kan ya Nah Kemudian dissemination of research outcomes. Jadi memang tujuannya ingin mendiseminasi outcome dari riset. Kemudian building the theory. Nah kalau kita di disertasi di doktor itu memang arahnya tahapannya sudah building the theory, membangun sebuah teori. Ya, jadi oleh karena itu harus ada novelty-nya, harus ada punya kontribusi yang jelas ya baik bagi praktisi maupun akademisi. Kemudian untuk kepentingan sitasi. Nah, kemudian untuk prospek karir. Bapak Ibu ketika kita jadi dosen, ya karir kita itu ditentukan dari jenjang fungsional ini sebetulnya. Yang utama. Kalau struktural itu tambahan ya. Nah, tapi utamanya di fungsional. Next Nah, kemudian di permen uh, uh, ke bawah, ya. Nah, ini uh, yang ingin saya berikan. Ini bersumber dari catatan-catatan uh, yang ada di reviewer di RPM Dikti. Nah, di sini uh, reputable, yang namanya jurnal bereputasi itu terindeks di mana saja, ya misalnya di sini ada beberapa contohnya. Kalau di Indonesia itu memang diwajibkan Scopus ya. Nah, atau Web of Science. Sebetulnya itu lebih rendah daripada EBDC dan yang lainnya. Yang paling gampang sebetulnya. Jadi tidak perlu diributkan, sudah jalanin saja. Saya waktu guru besar itu belum ada kewajiban publish di Scopus. Tapi begitu sudah sudah guru besar harus wajib ya sudah saya ikutin saja. Pro dan kontra tidak saya Artinya saya abaikan, yang penting sudah saya jalani saja dan alhamdulillah bisa juga akhirnya publish di Scopus uh, di yang uh, top tier ya, yang uh, Q1 misalnya kayak gitu. Nah itu ya, jadi ada beberapa. Tidak hanya Skopus, ya. Di sini nanti bisa di-share slide saya karena waktunya terbatas, ya. Tidak saya baca satu per satu, jadi namanya jurnal bereputasi. Reputable itu adalah yang berkualitas, yang praktis, apa prestis, ya. Kalau eh, akademisi, ya, prestisnya itu di publikasinya, gitu kan, ya. Jadi ketika orang akan melihat ya di publikasinya gitu ya kalau di jalur akademik ya ada di jalur akademik non-akademik next nah kemudian jurnal reputasi ini saya ambilkan dari klinik lamemba ya lamemba kalau terindeks di basis data internasional itu reputasi kemudian jurnal berstatus coverage diskontinuit masih dapat diterima. Kalau di lamemba itu masih dihitung ya, walaupun diskontinuit. Tapi kalau untuk naik pangkat udah nggak boleh lagi. Ya. Jadi eh, dihitung diturunkan menjadi jurnal internasional biasa ya gitu. Next. Kemudian karakteristik jurnal internasional bereputasi itu yang pertama karya ilmiah yang diterbitkan ditulis memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik kemudian memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, memiliki terbitan versi online, ada dewan direksinya, kemudian diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit, penulisannya berasal dari dua negara. ya. Jadi kalau mau itu internasional berreputasi. Nah kemudian alamat jurnalnya jelas, editor buatnya juga jelas, Proses reviewnya dilakukan dengan baik dan benar. Jadi harus direview dulu, direvisi dulu ya. Jadi tidak langsung bisa publish begitu saja. Ketat, lumayan ketat. Makanya kadang-kadang e, bertahun-tahun juga ya. Nah kemudian jumlah artikel setiap penerbitan wajar. Jadi kalau ada yang e, discontinued, itu karena Bapak-Ibu kalau di tempat kami diajarin Bagaimana cara melihat jurnal bereputasi ini bakalan discontinued atau tidak ya jadi itu uh, wajar atau tidak ya karena sekarang itu banyak penipuan terkait dengan publikasi di jurnal bereputasi atau Scopus ini nah kemudian uh, tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi dalam jurnal peragukan oleh didan dikti jadi uh, dikti akan melihat jurnal mana yang bereputasi atau tidak. Biasanya sih ini untuk kenaikan pangkat itu diteliti betul. Next. Kemudian kalau jurnal ilmiah nasional terakreditasi itu eh, biasanya dikatakan bereputasi atau terakreditasi itu memenuhi kriteria jurnal nasional yang mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Dan biasanya ini ditentukan peringkatnya Sinta 2 atau Sinta 1. Selebihnya itu jurnal nasional terakreditasi biasa ya, bukan yang uh, terakreditasi, biasanya nasional biasa. Kalau ngurus kepangkatan nilainya lebih rendah daripada yang terakreditasi atau yang nasional berikutasi ya. Next nah karakteristik jurnal nasional uh, ilmiah hampir sama ya dengan yang internasional tadi hanya saja coveragenya kalau tadi internasional ini nasional ya jadi uh, diatur artinya di dikti sekarang Kemendikbud itu next. nah sitasi yang dapat diakui ya ini sumbernya dari lamemba ya e, jadi saya mengadopsi beberapa nah jumlah sitasi dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam tiga tahun terakhir yang dilaporkan di DKPS jadi kalau misalnya mau mau apa akreditasi ya mau reakreditasi nah ini masih diakui berapa tahun ke belakang gitu kan karena umurnya e, jurnal itu biasanya sekitar tiga tahun diakuinya nah publikasi telah terbit lebih dari TS Min -2 namun ya rekaman atau catatan citasinya masuk dalam tiga tahun terakhir itu masih diakui. Nah, kemudian dapat dilacak ya dilacak paling tidak di scholar. Jadi semua tulisan kita itu sekarang link-nya harus disebutkan. Link-nya harus ada ya. Jadi kalau mau mengatakan ini loh riset kami, nah link-nya mana? Nah, itu harus ada sumber akuratnya. Jangan sampai ngurus pangkat, enggak ada linknya. Paling tidak di repository itu ada ya, untuk uh, yang lama-lama itu ya didaftarkan di repository masing-masing universitasnya. Next, ya hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan ya, itu bisa dipresentasikan. Jadi, sebelum dipublikasi, Bapak Ibu biasanya dipresentasikan di seminar-seminar. Uh, Ya, atau konferensi-konferensi baik nasional maupun internasional atau regional gitu kan ya Nah dari situ dapat masukan-masukan banyak kan pertanyaan-pertanyaan Nah kemudian diperbaiki direvisi siap untuk dipublikasikan Nah itu manfaatnya seminar atau conference ya manfaatnya kita ikut conference Nah nanti dimintain pilihan mau diterbitkan di presidingnya atau eh, akan dipublikasi di jurnal tersendiri Ya, jadi itu latihan Bapak-Ibu untuk eh, apa kita mempublikasikan sebagai tahapan awal ketika kita akan mempublikasikan eh, naskah ilmiah kita. Dari masukan-masukan itu akan dapat dari conference itu. Jadi banyak masukan. Tadi artikel kami yang keempat yang sudah dua tahun baru publish itu saya presentasikan di Jepang, APMA Jepang tahun 2019. Dapat masukan banyak. Terus, kemudian direvisi ya, dimaki-maki editornya. Kurang inilah bahasanya macam-macam. Ya udah, kita ikutin saja dan berhasil setelah dua tahun. Akhirnya, publish ya. Enggak apa-apa, memang kita tergantung pada editornya. Kalau enggak nurut, ya enggak bisa publish gitu ya. Jadi, makanya kita perlu kesabaran juga untuk publikasi itu. Bapak ibu, kalau artikel kita ditolak, belum tentu artikel kita itu jelek ya. Jangan kecil hati, karena mungkin tidak sesuai dengan topik atau tema dari terbitan jurnal tersebut ya. Jadi eh, tidak perlu apa berkecil hati. Direvisi dilihat kalau ada memang masukan direvisi dulu ya kalau memang ada masukan ya. Jadi ditolak biasanya kan ada karena ini 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 macam-macam. Kita revisi dulu baru nanti kita eh, apa perbaiki baru kita submit lagi ya. Jadi kalau untuk presiding yang diterbitkan sebelum 30 Desember 2015 dapat diunggah di repositori perguruan tinggi masing-masing. Ini sumbernya dari Lamemba ya, dari klinik beberapa minggu yang lalu ya yang kami ikutin. Jadi alhamdulillah ketika apa saya akan diundang itu ada aja yang terbaru-terbaru begitu ya. Jadi ini termasuk yang terbaru Bapak klinik asesor ya. Jadi poin-poinnya apa saja gitu ya. Bisa kita lihat next ya. Yeah. Nah, presiding yang dipublikasikan ya di seminar nasional itu memuat naskah lengkap ditulis dalam bahasa Indonesia ya memiliki ISBN diterbitkan lembaga ilmiah yang bereputasi ya organisasi profesi misalnya uh, IDAI ya IDAI ya IDI, ya IAI ya kalau uh, yang nasional itu ya Nah, misalnya kayak-kayak -kaya begitu. Nanti eh, PR-nya bagi IDAI untuk mempunyai eh, apa penerbitan jurnal ya. Kalau eh, kalau di IAI kan ada jurnalnya juga, JRAI ya yang internasional ya. Nah, kemudian di APMA itu juga ada APMA-J ya, Asia Pacific Management Journal, ada. Nah, nanti IDAI jurnal ya juga mengeluarkan eh, apa, terbitan jurnal karena itu sangat membantu teman-teman dosen jadi ini sekaligus misi ya untuk membantu teman-teman dosen dosen muda terutama untuk menjadi ajang publikasi ya latihan untuk publikasi nah bagaimana yang internasional yang nasional itu kriterianya masing-masing ada yang internasional itu berasal paling sedikit dari empat negara ya untuk next Nah, ini ada, uh, referensinya ya. Saya ambilkan dari tadi beberapa apa yang saya katakan tadi ada yang dari buku saya dari metode riset pendekatan kuantitatif, kemudian dari Lamemba, dari panduan akreditasi di RPM Riset Dikti ya, kemudian dan beberapa yang lainnya undang-undang dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya yang saya nyatakan tadi itu ada sumbernya yang jelas. Nah, kalau misalnya kurang jelas bisa uh, secara personal bisa uh, uh, menghubungi ya untuk uh, kita diskusi gitu next ya ya jadi ini beberapa uh, apa international conference ya yang kami lakukan di pasca uh, sarjana setiap tahun ya jadi ini kami lakukan international conference of graduate school on sustainability yang ini apa bisa dari disiplin ilmu apapun ngikut biasanya November. Jadi kita nanti bisa tukar-tukeran Bu antara uh, apa mana saja ya saling mengirim ketika di sini kami mengirim. Nah, ketika ke tempat kami bisa mengirim dosen-dosennya untuk uh, makalahnya. Jadi kita apalagi di PTS harus uh, maju sama-sama ya, kita berkolaborasi agar kuat gitu ya Bapak Ibu. Uh, Kemudian next ya. Nah ini beberapa juga ya. jadi kita sudah melakukan beberapa. Tadi saya katakan 2021 mendapatkan World Class Professor Program ya. Dan ini dana dari pemerintah untuk bisa publish ke Q1 ya. Dua, 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 jurnal ya untuk itu. Jadi target sudah ditarget ya. Setengah tahun Q1 ya. Paling tidak tidak uh, sudah harus under review kalau tidak under review duitnya tidak dikeluarkan alhamdulillah kami lolos bisa memenuhi target kami next ya ini beberapa kolaborasi kolaborasi kami baik dengan universitas di dalam maupun di luar negeri ya jadi kami dengan Trisakti dan Udayana mengadakan Asia Pacific Management Accounting Nah Nanti bisa juga kami saling gabung, gitu ya. Uh, gitu ya, bekerja sama-sama, maju bersama-sama, dan seterusnya. Itu event-event peristiwa-peristiwa yang tujuannya mengarahkan kita untuk apa, menapaki tangga-tangga untuk publikasi, ya. Jadi, publikasi itu memang harus terencana dengan baik. Nah, selebihnya nanti bisa kita diskusikan, ya, Bapak Ibu. Jadi, lebih apa lebih baik saya kira kalau uh, kita nanti uh, lebih panjang waktunya didiskusi terima kasih uh, sementara ini saya akan kembalikan kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik terima kasih prof grahita atas uh, pengalaman yang luar biasanya terkait dengan publikasi nih prof selanjutnya Bapak Taufik terkait penelitian kualitatif ya, Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua uh, yang saya hormati Bu Rektor, uh, Bapak Ketua Yayasan, para Wakil Rektor, seluruh pimpinan dan dan seluruh hadirin. Uh, Prof Grahita salah satu role model saya. Beliau adalah satu uh, impian dan cita-cita bagi dosen pada umumnya, menjadi seorang profesor di mana sebagai puncak karir uh, kalau kita sebagai dosen itu adalah Prof Grahita. Nah, beliau sejak dulu sejak saya masih S2 saya sudah mendengar nama beliau. Walaupun waktu S2 belum pernah face to face secara langsung, tapi nama beliau sudah ada di mana-mana plus untuk uh, Prof Grahita. Untuk mencapai itu, Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa hanya tidur lalu bangun-bangun terus tiba-tiba jadi profesor, ya. Tentu perjuangan beliau itu luar biasa beratnya. Salah satunya adalah beliau harus melakukan publikasi. Publikasi bisa dilakukan kalau kita bisa melakukan penelitian. Nah, untuk penelitian sendiri nantinya kita bisa memiliki beberapa metode. Saya lahir dan besar di lingkungan kuantitatif, lahir dan besar di lingkungan kuantitatif, sehingga eh, bahasa saya itu sebenarnya kebanyakan kuantitatif. Tapi saya berteman dan bersahabat dengan kualitatif, dan anehnya, sekarang saya tinggal dan besar di lingkungan mix yang e, bahasa Kuyonanya mix itu karena kalau untuk orang-orang yang nggak jelas katanya begitu sebenarnya Bapak Ibu untuk mix itu posisinya adalah dia di advance tadi sudah disinggung oleh Prof Graita bahwa untuk mencapai mix kita harus menguasai dua-duanya dan posisinya bisa jadi kita itu lebih expert di kuantitatif maka tools utamanya adalah kuantitatif untuk melengkapinya maka kita gunakan kualitatifnya pun demikian sebaliknya saya expertnya di kualitatif misalkan maka akan saya kembangkan nih uh, research problem dan solusinya menggunakan kualitatif tapi ini kurang sempurna kalau nggak dilengkapi nama kuantitatif menggunakan statistik uh, inferensi atau deskriptif sekalipun misalkan itu akan menjadi yang namanya mixed method cuman banyak orang-orang yang notabene salah paham ya daripada nggak jelas bingung-bingung udah kita nyebutnya aja sebagai mix method. akhirnya mix menjadi galau metode bahasanya, metode yang galau ya, itu yang mungkin perlu diluruskan. Uh, Termasuk juga ketika kita membimbing mahasiswa, apakah kita ini posisinya mahasiswa ini mau kita arahkan untuk ke kualitatif atau ke kuantitatif? Banyak persepsi yang mungkin secara sederhananya mereka langsung menyebutkan begini. Pokok, kalau nggak ada angkanya, itu kualitatif. Pokok ada angkanya dikit aja, itu pasti kuantitatif, nggak sesimpel itu. Tidak sesimpel kita membuka lemper, lalu kita makan, dan rasanya nikmat. Lemper itu ada prosesnya, Bapak Ibu. Tengahnya ada ayamnya, di sini rasa ayam atau abon, Pak ya. <laughs> kalau abon itu yang levelnya basic, ya ayam itu yang levelnya advance, ya. Jadi, eh, kaitannya dengan hal tersebut kita perlu mendiver atau memisahkan yang jelas. Jangan mempersepsikan bahwa pokoknya kalau ada wawancara itu pasti kualitatif. Not always. Wawancara itu bisa kuanti, bisa kuali. Tergantung dari alat yang nanti kita akan gunakan. Pokok kalau nanti kita mendeskripsikan itu berarti kita kualitatif. Not always. Ada namanya statistik deskriptif. Kita mendeskriptifkan dari E, apa populasi yang ada itu bagian dari kuantitatif maka dari itu kita perlu memahami dari kedua-duanya kita tidak boleh untuk membenturkan jangan istilahnya menggunakan kalau saya kualitatif saya lebih jago kalau saya kuantitatif saya lebih keren tidak Bapak Ibu karena ini dua alat yang sama-sama saling melengkapi sebenarnya tidak perlu kita harus benturkan dua alat itu ya ini mungkin uh, sebagai introduction karena dulu di awal, saya berpikir bahwa wah kalau kuantitatif kualitatif itu lebih make sense. Kalau kuantita eh, kalau kualitatif lebih galau, lebih enggak jelas. Mungkin karena pemahaman waktu itu masih enggak pas. Dan karena pola pikir saya masih kuantitatif. Tapi nanti akan saya ceritakan how to bridging dari kualitatif menjadi kuantitatif. Jadi bahasanya ini kualitatif nih sebenarnya konteksnya. Tapi buat orang kuantitatif, itu lebih make sense. Nanti akan kita tunjukkan beberapa clue dan caranya, ya. Oleh karena itu, di sini saya izinkan untuk sharing sedikit terkait dengan kualitatif, Bapak Ibu. Saya yakin, Bapak Ibu di sini mungkin banyak yang sudah expert di bidang kualitatif. Tentunya, kenapa kok begitu? Ya, karena udah pada berkualitas di sini, ya. Enggak, Bapak Ibu di sini kan udah pada jadi dosen. Itu salah satu indikasi kualitas. Yang kedua, dosennya kan berlevel-level ada yang uh, belum jabfung, ada yang asisten ahli, ada yang lektor, mungkin lektor kepala, mungkin juga profesor. Itu adalah bagian dari quality. Nah, oleh karena itu nanti uh, saya akan berbagi sekilas terkait dengan kualitatif. Pak kok sekilas? Ya karena waktunya juga sekilas, ya. Jangan salahkan saya, salahkan moderatornya. Enggak, <laughs> jangan nanti dia turun langsung diserang oleh masyarakat ini ya. <laughs> Oke, okay, next Mas Sekilas ini gambarannya Bapak Ibu, jadi pada intinya hampir sama, mau kualitatif, mau kuantitatif, komposisinya hampir sama. Tapi saya akan mengintroduce terkait dengan kira-kira jenis-jenis penelitian kualitatif itu seperti apa. ya Oke, okay, next. Terkait dengan hal tersebut, kualitatif atau kuantitatif, seringkali kita berdebat. Berdebatnya ini kuanti, ini kuali, kuali terbaik, kuanti yang lebih baik, dan seterusnya. Kita nggak perlu di awal saya sudah terkankan, nggak perlu kita harus membeda-bedakan. Yang perlu apa? Kita harus tahu masalah ini bisa diselesaikan pakai metode apa. That's the point sebenarnya, ya. Karena apa? Nggak mesti yang namanya let's say pajero itu jauh lebih cepat dibandingkan rangga jati. Paham nggak? Nggak mesti yang namanya pajero itu lebih cepat daripada probowangi kereta ya saya karena anak traveler ya suka naik kereta, eh, suka naik kendaraan umum maksudnya. Kenapa? Sometimes pajero itu akan terhalang ketika melewati kelaka. misalkan. Ini bukan masalahnya bukan di, di pajeronya, masalahnya di klakanya sebenarnya, ya enggak. Tapi Wangi yang katanya kelas-kelas kaum proletar justru lebih on time, lebih tepat waktu dan bikin orang nyaman. Sementara Pajero yang nggak pakai forider tentunya ya. Kalau yang pakai forider lain lagi. Itu akan terhalang di situ. Sehingga Pajero tidak lebih baik daripada Probowangi untuk konteks dengan kelaka. Maka problemnya adalah Nah, rumahnya siapa yang di kelaka ini? Enggak, ini hanya pertanyaan. Hanya pertanyaan saja, tidak perlu dijawab ya. Bapak Ibu sudah tahu itu ya. Nah, kira-kira analoginya seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga Uh, mau apapun alat yang kita gunakan that's the same maka poinnya adalah it can be answer the question akan menjawab pertanyaan poinnya hanya itu sebenarnya ya oke okay, next nah ini perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif itu bisa dilihat dari banyak aspek makanya kalau kita mau cari perbedaan itu lebih gampang dibandingkan persamaan kenapa karena orang kita itu lebih suka lihat yang beda-beda daripada yang sama. Ya enggak? Padahal konteks terakhirnya adalah berbeda-beda tapi tetap wah Bineka Tunggal Ika ternyata ya. Ini ciri-ciri yang sudah hafal Pancasila pasti ini ya. Tapi saya enggak akan nguji Pancasila karena saya enggak bawa sepeda sekarang ya. Oke. Ini beberapa pendekatan eh, yang menyebabkan berbeda, kita harus eh, yakin itu dan harus tahu apa perbedaannya salah satu terkait dengan pendekatan, konsep, tokoh Afiliasi, teoritis, dan macam-macam. Next, kita coba bahas satu-satu yang sekilas saja. Di kualitatif, kalau kaitannya dengan pendekatan, dia menggunakan etnografi, salah satunya. Kalau di kuantitatif, dia menggunakan eksperimen. Ini beberapa contohnya yang paling sering. Kalau teman-teman kuantitatif biasa bilang variabel-variabel, variabel independen, variabel dependen, tapi jangan tanyakan itu pada teman-teman kualitatif. Jangan langsung bilang Anda salah karena tidak ada variabel independennya. Si harus lihat dulu apakah ini pakai metode kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif yang memang nggak perlu karena di situ konteksnya adalah makna atau konsepnya. Jadi konsepnya apa gitu? Bahasa konsep kalau di kualitatif itu setara dengan variabel kalau di kuantitatif. Makanya pemicu atau konsep yang mau diangkat itu apa posisinya? Ya, ini beberapa contohnya. Next, lagi terkait dengan masih pendekatan perbedaan tersebut, ya. Eh, ini beberapa, tokohnya, mungkin kalau tokoh-tokohnya, bapak ibu mungkin banyak yang tidak kenal. Ya, saya juga tidak kenal, hanya tahu namanya, dan tokohnya pun tidak kenal dengan saya karena mungkin ada sebagian yang sudah meninggal. Ya, eh, ini beberapa kaitannya dengan afiliasi eh, Teoritisnya Ya, untuk yang kualitatif, itu dia biasanya interaksi eh, simbolis yang kuantitatif itu fungsionalisme struktural. Ya, jadi dia bagaimana mendevelop, bagaimana uji hipotesis testing itu yang ada di kuantitatif. Dan bagaimana how to generalize, mengeneralisir itu kalau konteksnya di kuantitatif. Kalau di kualitatif, how to develop sebenarnya. Loh, kebanyakan yang keliru persepsi adalah ini mau pakai penelitian yang mana? Penelitian terdahulunya siapa? Misalkan ya, loh ini nggak ada karena ini memang benar-benar baru contoh misalkan tadi sempat diskusi sama bu rektor bu rektor menggunakan eh, khas, apa disertasinya kemarin adalah CSR budaya ya bu rektor ya CSR tentang budaya Oh risetnya, oh riset yang dapat eh, dana dari pemerintah ya, yang kemarin cukup besar tuh. Bapak Ibu udah dapat traktiran ya? Enggak ini hanya kita bisa bisi aja ya, dapat besar loh itu dananya. Cuman ya hanya saya sekedar ngasih tahu, barangkali lupa Bu Rektor ngasih takdiran ya. Oke, saya bahas lagi, saya khawatir. nah, untuk kaitannya dengan CSR budaya, kalau kita mau ngukur pakai kuantitatif, apakah kita bisa ngukur budaya dengan angka 1, 2, 3, 4, 5? We can't. Enggak bisa tuh. Masa, oh budaya kalau di Lumajang itu tiga nih budayanya misalkan. Oh kalau di Lumajang kota budayanya dua. Agak susah Bapak Ibu. Maka lebih tepatnya apa? Ya pakai kualitatif kualitatif bagaimana? Nah, ini nanti yang akan kita coba bahas. Beberapa kesalahan ketika kita pakai kualitatif, kualitatifnya itu enggak jelas. Pokoknya yang penting dia itu cerita versi dia. Betul, tapi tetap harus ada rule of the game-nya. Harus ada tuh aturan mainnya. Tetap harus ada konteks scientific-nya. Walaupun tidak harus uh, apa? statistically, ya. Jadi tetap harus ada. Maka kita akan coba bahas. Next lagi. Ini beberapa masih Perbedaan-perbedaan terkait dengan kualitatif dan uh, kuantitatif. Kalau kuantitatif, banyak kan, hipotesis testing menguji teori kuantitatif tuh. Kalau kualitatif, di situ salah satunya adalah to develop konsep, mengembangkan konsep. Sehingga kalau memang masih baru, nggak apa-apa, pakai kualitatif. Nggak harus dituntut untuk sebuah uh, penelitian terdahulunya mana, tidak harus dituntut itu. Tapi yang harus ada apa? Konseptualnya apa? Temanya apa? That's the basic, ya. Dan bagaimana mengembangkan research question itu yang paling utama sebenarnya. Bagaimana kita capturing problem sebenarnya. Ya. Oke, okay, next kita coba skip dulu. Nanti bapak ibu bisa ambil ini ya. Uh, saya akan masuk lagi next lagi mas. Uh, yang jelas untuk kualitatif kuantitatif, kalau kuantitatif mungkin kita ada pro, uh, ada concern dengan masalah data, dengan masalah populasi. Kalau cuman satu, apakah kita bisa ngerunning dengan kuantitatif bisa tapi itu tidak representatif, ya tidak representatif. Sehingga kalau tidak representatif maka konteksnya bisa jadi itu tidak akan konteks uh, uh, validity dan yang lainnya akan tidak terpenuhi, ya. Kalau kuantitatif uh, juga ada beberapa modelnya, mau uh, inferensial atau mau deskriptif. Kalau inferensial mau yang simple atau mau yang multivariat. Kalau yang multivariat mau yang logistik atau yang non-logistik, macam-macam tuh. Jadi, cukup banyak sekali cabangnya. Sementara, kalau yang kualitatif, next, beberapa antara lain: pertama, ada kuasi kualitatif, ya. Seperti apa ini beberapa ciri-cirinya? Jadi, eh, ini tidak memerlukan statistical analytic. Kalau yang kuasi eh, kualitatif, yang kedua, apa itu naratif? Ya, kita menarasikan. Jadi kita capturing, kita lihat dan kita narasikan, Bapak Ibu pernah baca novel enggak? Itu adalah hasil penelitian kualitatif dengan menarasikan. Cuman kalau novel ada dua kategori, ada yang fiksi, ada yang non-fiksi. Ya? Kalau yang fiksi itu penuh imajinasi. Contoh misalkan, misal nih, Pak Novi akan menjadi sebuah seorang superhero, misalkan. Bayangkan Bapak, Bapak Ibu, bayangkan Pak Novi akan menjadi Spider-Man, misal loh <laughs> Ya, hanya cukup bayangkan sekelas, eh, sekejap aja ya. Jangan dibayangkan terlalu dalam ya. Bayangkan ketika jadi Spider-Man, bagaimana Pak Novi itu bisa optimal kalau ada di Lumajang? Kira-kira bisa optimal enggak? Kurang optimal. Kenapa? nggak ada gedung-gedung tinggi. Iya enggak? Tapi kalau Pak Novi pindah ke Jakarta menjadi Spider-Man, Pak Novi akan menjadi terkenal. Karena banyak sekali gedung-gedung untuk berpindahnya. Nah ini kita membayangkan itu dan nanti kita akan menceritakan itu dalam hasil kita. Ini yang dinamakan fiksi. Sementara yang kita lakukan termasuk mulai dari S1 sampai dengan S3 nantinya untuk paper-paper Bapak Ibu yang kualitatif itu adalah kategori naratif yang non-fiksi. Jadi Bapak Ibu menceritakan alurnya bagaimana Pak? Ada deduktif, ada induktif. Dari general dulu lalu di breakdown sampai yang detail atau bapak ibu dari detailnya dulu titik-titik tik, tik, lalu digeneralisir itu model dalam uh, pengkecerannya atau uh, menarasikannya ada juga yang modelnya ini tapi lebih ke teman-teman yang sastra alur ada alurnya istilahnya alurnya maju mundur ada ada yang maju terus ada yang mundur yaitu kaitannya dengan induktif atau deduktifnya ya ini yang kaitannya dengan yang naratif jadi kalau naratif berarti perlu ada berapa sampelnya We don't have concern with the sample. nggak ada uh, kendala dengan sampel untuk ini. Karena kita menarasikan nih konteksnya, ya. Next lagi. Ada juga kualitatif verifikatif. Jadi kalau verifikatif, ini yang salah satunya kita melakukan bentuk triangulasi data. Bapak Ibu kalau triangulasi data, misalnya nih, ada Pak Novi, ada Pak Kasno, ada Pak uh, Masudi. Nah, saya akan tanyakan ke Pak Novi. Pak Novi, gimana nih perkembangan Widya Gama akan diceritakan. Apakah saya langsung percaya? Saya akan melakukan triangulasi. Triangulasinya salah satunya adalah melalui yayasan. Saya tanya Pak Kasno. Pak Kasno, ya, eh, apa Widya Gama ini majunya semakin pesat ya? Kalau jawaban Pak Kasno sejalan dengan yang disampaikan Pak Novi, maka itu sudah teruji secara validity konteksnya di teman-teman kuantitatif itu sudah valid sehingga kita bisa mengangkat itu sebagai sebuah temuan kita, sebuah findingnya. That's the simple. Sebenarnya simple kalau yang uh, apa mengerjakan kualitatif. Kualitatif akan lebih simple lagi kalau tidak dikerjakan. Bener nggak? Itu itu akan jauh lebih lebih simple ya. Tapi karena di sini kita maunya mengerjakan biar seperti Prof. Grahita jadi profesor nanti, maka kita harus mengerjakannya step by step. Nanti akan saya ajarin how to be A lazy researcher. Jadi menjadi peneliti yang malas. Simple, tapi ternyata bisa lo menghasilkan. Nanti akan saya tunjukkan ya. Next lagi ada etnografi ya, ada grounded theory. Grounded theory sebenarnya lebih lebih berat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan masuk ke dalam. Be mungkin beberapa yang yang pernah ee, Bapak Ibu tahu terbaru peraih Nobel ekonomi, tahu enggak hasil penelitiannya tentang apa? SD impress. Jadi, e, orang Belanda itu saya lupa namanya. Itu waktu itu beliau meneliti tentang pengaruh SDI Press terhadap pembangunan Indonesia. Beliau punya source of funding dari Belanda dan harus melakukan riset seluruh Indonesia. Tapi yang dilakukan dengan smartnya, beliau datang, kalau enggak salah, salah, salah satu spotnya di Jawa Timur, ngundang beberapa peneliti dari universitas-universitas, termasuk dari UNED, ada dari Malang UNER, dari beberapa kampus diundang lalu dilatih caranya untuk melakukan grounded research. Yang dari Jember kamu meneliti di situ. Grounded itu caranya begini begini begini. Lakukan di situ. Saya danai. Lupa kok cukup dananya versi Belanda dengan versi kita jauh lebih banyak sana, ya. Menurut sana enggak cukup kalau saya melakukan sendiri, tapi menurut sini itu mewah-mewahan, ya. Tentu berbeda. Makanya mereka mengundang dan membiayai teman-teman semua dilatih. Beberapa masih ada eh, salah satu apa penelitian diundang waktu itu teman saya ada empat orang waktu itu dan mereka mengatakan salah satu temuannya yang menarik nih di Madura itu hasil temuannya di teman-teman visip ya di Madura peci dan juga solat ini mohon maaf nih entah sensitif atau enggak tapi buat saya karena kita udah dewasa ya ini eh, saya sampaikan karena hasil riset nih di Madura peci dan sholat itu sebenarnya hanya simbolis sehingga tidak heran kalau di Madura peci orang pakai peci itu wajib seolah-olah kalau nggak pakai peci seolah-olah dia itu nggak pakai baju mereka lebih mending pakai peci daripada peci. nah, sehingga kan tidak mengherankan banyak pakai peci tapi peci. iya hanya pakai kaos dalam sering loh kita temukan di Madura itu ya dan termasuk juga dengan gerakan sholatnya mereka walaupun tidak melafatkan, mereka itu sudah hafal gerakannya. Dan itu menurut versi hasil penelitiannya tidak bermakna spiritual tapi lebih bermakna kepada kebiasaan. Sampai lafil ke situ loh. Walaupun itu sebenarnya agak agak beresiko ya. Itu hasil penelitian dari yang satu grup dengan yang peraih Nobel dibiayai oleh itu. Karena apa grounded? Nah, grounded melakukan gimana? Dia terjun di situ dan tinggal di situ. Yang mungkin juga kalau teman-teman mempelajari grounded, salah satu yang pernah E, booming juga ada peneliti dari USA. Dia meneliti di e, Papua, dan dia akhirnya menikahi kepala sukunya. Coba bayangin, oh ini pasti bayangin ini, bapak-bapak, apalagi kan kepala suku di Papua. Oke, nah, jauh usah disebutkan, Pak, sudah pasti mereka sudah membayangkan itu e, datang dari Amerika, peneliti cewek, penelitinya bukan cowok, dan tentu putih cantik gitu kan, tapi tinggal di sana dua atau tiga tahun. Tujuannya satu, pingin memahami budaya di Papua. Dan ternyata itu melakukan grounded. Cukup berat. ya. Kalau untuk level S1 saran saya jangan dulu deh. Tapi kalau ada yang mau ya enggak apa-apa. Ya. Asalkan ada yang mau bimbing. Tapi tidak harus kawin dengan kepala suku. ya. Itu catatannya. Jangan diambil sepotong-sepotong loh ya. Oke ini contoh grounded. Oke next lagi. Ada masih banyak, ada fenomenologi. Ini yang sering kadang teman-teman Pokoknya dikit-dikit pakai fenomenologi. Dikit-dikit metodenya fenomenologi. Fenomenologi itu simpelnya adalah ada sebuah fenomena yang itu akan menjadi cut off point-nya. Fenomena penting. Kalau cuma sekedar jatuh, itu kan fenomena, bukan fenomena, itu kejadian. Kalau cuma kejadian, enggak perlu pakai fenomenologi. Kalau itu artinya common activity. Kalau itu udah biasa terjadi hari-hari. Tapi kalau ada momentum, contoh momentum itu apa atau fenomena itu apa? Misalkan eh, di Banyuwangi ini ada satu waktu di kampung tertentu, kampung osing kalau nggak salah, dia itu seluruh warganya harus ngeluarin kasurnya untuk dijemur di depan. Saya lupa nama budayanya apa itu, tapi dia harus menjemur kasurnya di depan rumahnya. Ada eh, kalau nggak salah ada j. Nah, mepe kasur namanya. Nah mepe kasur, kalau kita kan tidak pernah mungkin ya mepe kasur ya. Nah di situ ada. Itu adalah fenomenologi. Nanti bisa dihubungkan dengan, entah accountingnya entah dengan manajemennya, entah dengan misalkan manajemen waktunya, kaitannya dengan op manajemen operasional. Gimana mereka itu mengatur ritmenya, memastikan bahwa di periode kasur itu dijemur, tidak ada orang yang ingin tidur. Loh, itu penting. Loh, kalau salah dalam menetapkan orang atau anggota keluarga yang ingin tidur, terus gak ada kasurnya, gimana pasti terjadi konflik. Saya pengin tidur tapi kasur kok dijemur loh. Kan penanaman itu penting. Itu kaitannya dengan manajemen waktu. Itu salah satu klunya nantinya ya. Itu nanti kaitannya dengan fenomenologi. Jadi kata kuncinya memang ada fenomena yang tidak rutin. Tidak hari-hari maksudnya ya. Oke, next. Ada juga case study, ini yang banyak. Kalau case study ya udah meneliti hanya di Widya Gama. Case study di Widya Gama. Ya, bisa jadi hasilnya berbeda kalau kita meneliti di apa di sini ada lagi kampus misalkan. Itu beda-beda. Oke. Okay. Next lagi. Ada tekstual analisis. Ini yang banyak ketika kita melakukan tekstual analisis. Dari teksnya kita baca dan kita akan cerna, oh iya, kalau dia ngomongin misalkan dia ngomongin e, rawon dan dia ngomongin Lumajang, oh berarti rawon itu identik ada di Lumajang. Misalkan kita ngomongin makanan dan yang sampelnya, oh bukan sampelnya, dan kita menelitinya di daerah Lumajang, kalau orang itu sering kali nyebutin rawon, berarti rawon di Lumajang itu mesti enak. Ya, saya kan mau ke arah situ. Kalau rawon di Kelaka itu kan enak kan rawon di Kelaka. Nah, yang rumahnya Kelaka itu loh, pernah nggak bagi-bagi rawon? Hanya kode, ya. Enggak ini kualitatif loh ini ya. Jangan dipikir saya itu untuk kode buat yang rumahnya Kelaka untuk bagi-bagi enggak. Ini kode, ya. Kita kan sekali nembak dapat dua ya. Ada ketua yayasan, ada bu rektor kan gitu kira-kira. Ini hanya test case aja. Ada applied research juga, oke ini yang terapan. Oke next lagi. Ada juga kaitannya dengan tematik dari teks-teks tadi. Kalau saya ngomongin kelaka, saya ngomongin uh, rawon, saya ngomongin uh, enak, saya ngomongin widyagama. Kira-kira temanya apa nih? Ya, antara Pak Kasno atau Bu Rektor, kenapa dari kata-kata itu, kalau dikumpulin, itu close to atau dekat dengan Pak Kasno dan Bu Rektor? Karena apa? Pak Kasno itu dan Bu Rektor rumahnya di Kelaka. Ya enggak, sering makan rawon, walaupun belum dibagi. Eh, enggak, ini enggak, ini enggak, e, sering makan rawon dulu ya, dan rawonnya enak, karena rawon itu ada di Kelaka. Sehingga harapan kita dan bayangan kita, rawon yang dibawa oleh entah itu either Pak Kasno atau Bu Rektor, mesti enak, betul enggak? Tapi kan tidak terbukti kalau belum dibawa benar. Ini hanya kode. Udah berapa kali saya nyebutin. Mbok Yot Kroso. Nah ini hanya contoh soal Bu ya. Jangan dianggap guyon, ya. Jangan dianggap guyon. Ini beneran. Eh kebalik maksudnya Uh, begitulah ya. Oke okay, next lagi uh, ada konten analisis hampir sama dari konten yang dibicarakan nggak per kata kita nganalisisnya tapi secara keseluruhan tadi berarti saya itu cerita dari awal dan contoh-contoh yang saya sampaikan itu pasti bapak ibu tahu kontennya apa ya apa kontennya kira-kira. Nah langsung ini salah satu peneliti kualitatif nih salah satu peneliti kualitatif. Kalau Bapak Ibu pengen lebih advance lagi, Bapak Ibu boleh tanya saya, kenapa kok saya tiba-tiba mengambil ide itu sebagai contoh? Karena tadi pagi saya sarapan rawon, dan sarapannya di Lumajang, rawonnya itu, dan ternyata enak. Nah makanya, Bapak Ibu kan orang Lumajang, pernah sarapan rawon enak? Karena tidak di Kelaka. Cobalah sarapan di Kelaka. keberapaan ini sudah ya? Ini konten analisis. Next lagi. Ada konversasional, jadi dari percakapan, ya, dari skrip yang dihasilkan dari wawancara itu kita analisis. Oke, okay, next ada juga diskurs analisis, ya. Next lagi mungkin kita agak percepat. Ini beberapa step by stepnya bapak ibu untuk melakukan kualitatif riset kualitatif. Hampir sama prinsipnya, ya. Tapi nanti endingnya kita akan menggeneralisir. Mungkin saya skip aja yang ini. Saya mau menunjukkan beberapa hal yang penting. Next aja mas. Terus ini juga hampir standar, next yang ada MDPA, ini kaitannya dengan analisisnya, MDPA yang kayak gitu mas. Next lagi, next step terus. Biar kalau, kalau kebanyakan step berarti panas itu, harus segera dibawa ke rumah sakit kalau step. Terus, oke okay, alur terus, oke okay, wait, nah ini dia Bapak-Ibu. Terus ngapain kita analisisnya Seringkali untuk analisisnya kita itu kadang kala enggak jelas. Ada beberapa metode untuk analisisnya. Salah satunya ada MDAP ya. MDAP itu Manual Data Analytical Procedure. Jadi kita melakukan secara, secara manual. Ini normalnya dilakukan oleh yang sudah advance. Yang sudah level S3 atau penelitian minimal tesis lah normalnya ya. Atau yang sudah profesor itu melakukannya biasanya manual diperkenankan karena apa? Expertise-nya sudah ada. Tapi kalau masih pemula harus dibimbing. Ya butuh bimbingan orang tua, ya karena istilah di kode televisi bo dia bimbingan orang tua karena dia belum expert di situ. Kalau yang menggunakan analisis menggunakan tools ada nggak? Ada namanya DAPA. Next, nah ini kalau yang manual bagaimana step by stepnya dari kita uh, review uh, wawancara catatan catatannya kita bikin transkrip kan uh, paling cepat adalah kita rekam ya. Setelah kita rekam kita transkrip, transkrip itu dari suara diubah menjadi oral uh, tulisan, ya. Secara dari tulisan baru dikoding, mengkoding inilah yang membutuhkan expertise. Sama seperti tadi, saya cerita banyak lalu diskrip, setelah diskrip, uh, sebenarnya inti pertanyaan atau inti dari uh, pembicaraan saya itu hanya satu sebenarnya, masalah rawon sebenarnya, rawon yang bisa di provide atau disediakan oleh orang-orang yang pilihan kan begitu yang berasal dari daerah pilihan. Hanya itu sebenarnya. Karena kita udah tahu nih arahnya dari mana. Sehingga codingnya adalah satu rawon, kedua kelaka, yang ketiga adalah siapa penyedianya. Nah itu aja ya. Itu bagian dari coding. Setelah itu dikategorisasi, muncullah tema, memos, endingnya adalah sebuah teori. Ya, ini alurnya. Next, ini ribet ya. Kalau belum pengalaman agak ribet. Next, tapi jangan khawatir, kita punya ada yang namanya pakai DAPA, pakai data analytical prosedur. Beberapa contoh alat yang banyak digunakan ada menggunakan MaxGDA, ada menggunakan Atlas TI, ada yang mungkin juga banyak Envivo, dan yang mungkin tidak banyak teman-teman ketahui -teman ada namanya Lexi Manser. I will show you tentang Lexi Manser, bagaimana orang kuantitatif bisa lebih mudah memahami jiwa kualitatif dengan menggunakan Lexi Manser. Kalau uh, NVivo itu membutuhkan coding manual. Bapak Ibu harus mengkoding nih dari transkrip-transkrip itu lalu masukin data baru dibantu diolah. Sementara kalau Lexi Menzer, we do not need any coding. Kita nggak butuh coding-coding tertentu. Sehingga kita masukin plung langsung jadi pleng gitu. Plung pleng, plung pleng terus begitu. Itulah yang saya sebut dengan istilah the lazy researcher. Jadi kita menjadi Peneliti yang agak males, tapi scientifically, ya cukup scientific. Oke okay, next, Kena, uh, kita melakukan leksi pakai apa salah satunya nih? Kita kalau misalkan mau policy dokumen analisis. Bapak-Ibu yang mau studi uh, policy dokumen di bidang-bidang sosial, termasuk bidang-bidang hukum, pakai ini akan jauh lebih gampang. Saya beberapa waktu lalu meneliti tentang apa? Tentang peraturan sustainability di Indonesia. Saya bukan orang hukum, tapi saya ngerti isinya undang-undang dengan PP, dengan perpres sampai ke permennya itu ternyata enggak linier yang berhubungan dengan sustainability. Kok bisa, Pak? Ya, dari situ saya hanya ekstrak-ekstrak-ekstrak ditarik dari leksimenser langsung dibunculkan. Oh, ternyata begini hasilnya. Yang kedua, bisa jadi kita kalau Bapak Ibu ini yang biasanya lagi studi nih, literary analysis, studi literatur, ya. Sistematik literatur review pakai ini. Bapak Ibu mau ngeraning berapa? 10 silakan. 10 artikel masukin langsung ketemu hasilnya. Termasuk riset gapnya. Mau ngerunning 100 silakan masukin. Bahkan sampai 1 juta artikel dimasukin di situ bisa. Kata kuncinya satu, laptopnya mampu enggak? Kalau satu juta, tapi kalau di bawah 500 saya pikir masih mampu banget ya, untuk ngeraningnya ya. Saya pernah ngeraning sampai ribuan dan butuh waktu paling sekitar 4 menit lah. Daripada kita harus baca ribuan dan satu-satu, karena saya kan tipe yang pemalas, langsung saya masukin dan ternyata bisa muncul. Atau kalau bapak ibu pengen tahu, boleh di ini kan mas di apa ke leksi mentionnya. Saya mau tunjukkan contoh hasilnya dan kita bisa. Nah ini dia bapak ibu. Di sini saya lagi mapping, jadi seluruh artikel selama dua dekade tentang apa tentang akuntabilitas kalau nggak salah ini. Oh iya, tentang akuntabilitas. Saya capture semua artikel yang ada di Indonesia tentang akuntabilitas, saya tarik selama 20 tahun dan saya masukin di situ dan saya tidak baca satu-satu secara detail. Tapi saya dibantu oleh Semester. Begitu udah muncul begini, dia langsung metain tuh. Oh, ternyata isi utamanya adalah kebanyakan kalau ngomongin akuntabilitas itu akuntabilitas keuangan. Ini yang dinamakan peta tema itu adalah yang lingkaran-lingkarannya. Itu temanya. Bahkan saya bisa ngetris kalau saya tanya, misalkan saya ingin tahu di periode tahun 2005 sampai 2010, itu akuntabilitas penelitiannya di bidang apa? Tinggal saya klik aja folder 2005 2010. 2006 2010 Mas yang bawah. Yang merah? Yang merah? Nah, diklik. Itu akan muncul akhirnya. Partai, ada kekuasaan, ada politik itu ibaratnya ternyata yang banyak diteliti tentang akuntabilitas di tahun periode itu adalah tentang partai, tentang kekuasaan. Loh ini kualitatif loh. Tapi orang kuantitatif akan mudah paham. Kenapa? Karena di sini tidak hanya sekedar menghitung jumlah hurufnya berapa, jumlah katanya berapa, tapi arti semantiknya dan muncul likelihoodnya. Angka statistik likelihoodnya itu juga muncul. Di situ ada relevansinya. Oh ada korelasi antara apa partai dengan kekuasaan dan yang lainnya. Berapa kedekatannya? Ada sekitar sekian persen, sekian persen. Sampai muncul sampai seperti itu. Kalau kita ditanyain di tahun itu yang menjadi riset gapnya mana? Tinggal kita klik yang ke bawah atau kita klik yang sebelah kanan bawah sendiri mas. Uh, di scroll down, yes. Nah itu berarti. Jadi di tahun 2006 sampai 2010 kalau ngomongin akuntabilitas, riset gapnya itu adalah di bidang zakat. Sangat sedikit orang ngomongin zakat yang berhubungan dengan akuntabilitas di periode itu, sehingga kalau di periode itu kita mau ngangkat sebuah riset, novelty-nya ya tinggal ngambilin dari ini. Jadi, kita nggak capek-capek lagi. Makanya, saya ajarin to be lazy researcher, but actually to be smart researcher, karena kita akan bisa kerja dengan cepat. Jadi, kita nggak butuh lagi yang lebih banyak data dan seterusnya. Gitu, kira-kira itu gambaran yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf karena sudah dikode keras agar rawonnya segera disajikan. Terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kayaknya keren sekali penelitian kualitatif. Bukan penelitian kualitatifnya. Oke, okay. iya, Bu Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk di sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan publikasi dan penelitian kualitatif. Sepertinya Pak Chandra. Monggo, Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Pak Taufik dan Bu Profesor Greta. Ya, saya Chandra. Saya ingin bertanya, singkat saja yang pertama. Tadi jenis penelitian kualitatif kuasi, nah itu apakah bisa kita sarankan sebagai penelitian kualitatif yang paling ringkas atau paling sederhana begitu? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kriteria pengambilan data? Jadi apakah kita ini dalam mengambil data harus berhati-hati untuk untuk memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau cukup analisis kita sendiri atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Langsung dijawab atau? Ya. Uh, baik, uh, pertanyaan yang menarik. Biasanya begitu kalau dosen Pertanyaannya luar biasa gitu biasanya, jawabnya yang agak bingung ya gitu. Itu rahasia dosen biasanya. Nah saya agak agak panjangin begini, biasanya juga sambil mikir, ini juga strategi dosen ya. Uh, Pak Chandra, kalau tadi ditanyakan kuasi, apakah itu yang paling simple? Sebenarnya yang paling sederhana adalah yang paling kita kuasai, prinsipnya itu. Jadi nanti yang bisa kita share dengan mahasiswa, ya itulah yang paling sederhana. Tapi kuasi itu memang paling the simple things ibaratnya kalau di kuantitatif kita menggunakan regresi sederhana misalkan akan lebih mudah karena eh, baik adik-adik yang masih S1 sekalipun itu bisa melakukan eh, kuasi eh, apa kualitatif tadi. Terus yang kedua terkait dengan eh, pemilihan data atau lebih tepatnya informan sebenarnya ya. Data tersebut termasuk di kualitatif itu wajib hukumnya untuk divaliditi juga. Memang kadang kala di kualitatif itu letak poin rawannya itu adalah di posisi bias ya walaupun di situ biasnya sebenarnya salah satu keunggulannya juga tapi itu bisa diminimais atau diminimalisir salah satunya dengan menggunakan teknik triangulasi data tadi. Tapi sebelum melakukan triangulasi data pastikan informan itu memang relevan. Contoh seperti tadi, pemilihan saya memilih Pak Kasno, saya memilih Bu Rektor itu akan lebih pas kalau saya ngomongin tentang rawon kelaka. Akan salah kalau informannya Pak Novi. Mungkin agak-agak sedikit mirip Pak Novi bisa. Kenapa? Karena hampir tiap hari lewat kelaka. Tapi kita kan enggak tahu Pak Novi makan rawon enggak di kelaka. Sehingga sejarah atau asal-usul rawon yang enak di kelaka, Pak Novi mungkin tidak terlalu relevan konteksnya. Jadi makanya jangan pilih Pak Novi kalau mau cari rawon. Ngajalah Pak Kasno atau Bu Rektor di Kelaka. Konteksnya begitu, ya. Jadi yang paling pas itu adalah concern di pemilihan informan. Ketika pemilihan informan, maka advance-nya lagi adalah data yang mau diangkat itu apa? Sesuaikan dengan research problemnya. Sama konteksnya dengan yang ada di kuantitatif. Itu generalisinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin ada tambahan dari Prof. Grahita? Sudah. <laughs> Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain, iya, Bu Nawang. Ya. Terima kasih. Uh, mohon waktunya untuk uh, Prof. Ndhita dan juga Pak Taufik. Uh, kebetulan di sini memang saya sangat interes dengan penelitian kualitatif ya, karena menurut saya ketika kualitatif dan kita terjun langsung ke lapang itu menjadi sebuah challenging tersendiri nah tadi eh, pada saat penjelasan terkait dengan pendekatan kualitatif ada salah satu kalau nggak salah tadi itu eh, yang sebetulnya saya ingin sekali belajar untuk eh, ilmu itu yaitu postmodernis Ya, karena kebetulan postmodernis itu bisa dikatakan alur pengembangan yang sedikit lebih dari kualitatif, yang bukan hanya fenomenologi dan lain sebagainya. Nah, tetapi terkadang permasalahannya itu ada semacam stigma yang menyatakan bahwa postmodernis itu nanti khawatir menjadi kualitatif yang kebablasan, gitu, Pak ya. Nah, ini mohon penjelasannya terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Langsung Pak Taufik. Bu Bu Nawang, oke, okay. Bu Nawang ya tampaknya ini udah uh, seorang peneliti yang kualitatif dan udah expert. Kenapa? Karena udah nanyain postmodern, ya. Karena kalau udah nanyain yang pos-pos itu berarti sudah mulai dia expert kategorinya ya. Memang kekhawatiran Bu Nawang itu banyak terjadi di teman-teman uh, yang kualitatif. Kenapa? Karena perbedaannya tipis antara filsafat dengan yang riset kualitatif itu memang kadang kala agak eh, agak berbaur ya. Nah, problemnya di mana sebenarnya? Yang paling utama agar kita tidak terjebak ke dalam ranah eh, sufistik dan yang lainnya, maka kita back to our eh, field istilahnya. Pastikan bahwa posisi kita atau tema kita itu sesuai dengan field kita, ya. Di postmodern itu memang we seek something beyond. Jadi kita mencari di balik pintu itu apa, yang tidak terlihat sebenarnya. Dan itu tidak mudah acceptance buat teman-teman pada umumnya, karena itu hal yang tidak lazim, tidak umum. Ya, misal nih, Bapak Ibu mungkin yang diketahui dari saya nih misalkan. Oh saya orang Jember apa? Bapak Ibu tidak tahu bahwa saya itu dulu pernah punya sejarah di Lumajang. Bapak Ibu enggak tahu kan. Nah, ketika Bapak Ibu mengungkapkan itu, pasti ada mungkin satu orang atau dua orang yang pernah saya ceritakan, dia akan oh iya, dia begini. Berarti orang itu dia udah melakukan paradigma postmodern. Dan itu kalau disampaikan ke banyak orang, orang itu ketika percaya, maka akan semakin banyak, maka postmodernnya nanti akan menjadi lebih uh, turun lagi levelnya. Jadi dari postmodern nanti dia akhirnya bisa menjadi ke arah fenomenologi dan yang lainnya nah batasannya di mana salah satunya memang harus dikasih border bu ya bordernya adalah tentu di research questionnya bu pastikan di research question kita itu adalah harus sesuai dengan field kita saya juga termasuk pengkritik kualitatif teman-teman yang ekstrim bahasa saya karena akuntansi tapi menggunakan ya mohon maaf nih akuntansi tapi yang dibahas itu akuntansinya kurang hanya sekedar embel-embel saja tapi di dalamnya itu terlalu dalam justru non akutansinya cuman dikemas pakai akuntansi seolah-olah begitu. Sering kali saya kritik. Kenapa? Karena sebenarnya you didn't solve the problem gitu loh. Tapi kamu justru menambah masalah baru. Karena itu sebenarnya bukan problem di akuntansi, itu problem di budaya kadang kala begitu. Karena menentukan yang mungkin sempat rame itu, menentukan harga pokok penjualannya tuyul. Gimana kita berbisnis dengan tuyul? Coba bayangin. Buat orang normal, memang kita enggak ini, tapi tentu itu pakai postmodern, salah satunya karena bisa jadi dia menginterview orang-orang yang sudah punya bisnis sebelumnya tentang dunia pertuyulan. Karena ternyata, bapak ibu, saya awalnya memang enggak pernah percaya itu, tapi saya pernah juga lakukan interview. Ada salah satu daerah di, kalau boleh disebut nama daerahnya Tuban, di situ ternyata ada jual beli, jual beli tuyul, dan itu memang ada levelnya, bapak ibu mau yang harga berapa, jenisnya yang seperti apa. Ini serius saya awalnya tidak percaya juga, mana ada tuyul ada levelnya. Saya akhirnya iseng-iseng tanya, ada diskonnya enggak? Gitu. Ya kalau tuyulnya enggak terlalu expert bisa pak. Artinya tuyul yang buangan. Dan ternyata di dunia pertuyulan yang versinya di situ, itu ada tuyul yang males juga. Loh, ini serius loh. Saya ini bercerita bukan kalau tadi mungkin ada bercandanya. Yang barusan ini bercerita beneran. Ya akhirnya teman-teman kan kadang nggak bisa bedain ya mana yang ini ya. Ya karena banyak berhubungan dengan tuyul tadi ya. Tapi yang ini memang benar. Makanya akhirnya saya langsung berpositif thinkingnya. Oh mungkin yang mau dia lihat itu adalah salah satunya ya. Kalau pakai perspektif teman-teman kuantitatif atau orang umumnya adalah berapa biaya sih yang dia keluarkan untuk menghasilkan tuyul itu walaupun tuyulnya sendiri gak nyata. Contohnya apa yang harus dikeluarkan? Dia ngundang dukun, ya enggak? Dia nyiapkan sesajennya, dupanya, menyannya, ininya itu kan harus dihitung tuh. Dan impactnya dia itu dapat revenue generating berapa? Kalau mau dibahasa sederhanakan, sehingga eh, kalau kalau dikompen ya, istilahnya kalau pakai economic analysis yaitu cost and benefit analysis. Agak ngeren kan? Tuyul pakai cost and benefit analysis. Tuyulnya sendiri bingung padahal, ya. Tapi kita aja yang membahasakan dengan gampang, ya. Jadi, orang itu udah ngeluarin duit berapa untuk bayar dukun, bayar uh, dupa dan yang lainnya. Begitu udah keluar sekian, dibandingkan dengan berapa peningkatan margin tambahan dari sebelum dia mendatangkan tuyul dengan yang sesudah tuyul. Dikompar. Bisa jadi kalau memang itu yang dilakukan, itu lebih possible. Walaupun enggak scientifically kadang kala kan. Artinya cukup subjektif iya. Karena kalau kita tanya, "Lo kamu bayar dukun berapa?" enggak ada harganya. Istilahnya kalau teman-teman yang di negeri itu enggak ada SBU-nya. Enggak ada hasil keputusan peraturan menteri keuangan tentang standar biayanya enggak ada. Kalau di teman-teman perguruan tinggi yang lain termasuk di LL Dikti, itu mereka mau ngeluarin biaya harus ada sesuai dengan PMK. Harus sesuai dengan standar biayanya. Kalau e, masalah dukun tadi nggak ada, dan termasuk juga ketika misalkan nih waktu acara apa grand prix ya, bapak ibu tahu Rara si pawang hujan itu gajinya oh honor kan gaji ya beda ya kalau gaji kan dia bulanan ini honornya dengan dia memutar-mutar seperti itu itu bisa dapat mobil baru satu putaran, dua putaran, dan seterusnya. Karena ratusan juta Bapak Ibu. Nah pertanyaannya apakah Bapak Ibu tertarik untuk dapat ratusan juta dengan belajar muter-muter begitu dengan meninggalkan dunia kedosenannya. Nah itu ya akhirnya jadi cost and benefit analysis. Kalau nggak make sense ya tetap jadi dosen. Karena tidak semua orang akan menjadi rara. Yang ada nanti justru Bapak Ibu akan menderita. Kira-kira begitu gambarannya Bu ya. Terima kasih baik terima kasih mungkin ada satu pertanyaan lagi dari bapak ibu sudah cukup ya, ya. baik tadi yang sudah uh, disampaikan oleh prof. Grahita dan pak Taufik sangat menarik terkait dengan publikasi dan penelitian kualitatif yang sementara ini kadang tadi disampaikan pak Taufik bahwa penelitian kualitatif uh, biasanya hasilnya bias seperti itu ya pak ya jadi ya. ada yang ada ketidakkonsistenan ada yang menganggap itu masih uh, menganggap kualitatif padahal itu kuantitatif seperti itu uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen uh, dalam workshop penelitian kualitatif dan publikasi uh, saya sampaikan juga terima kasih kepada narasumber Bapak Taufik dan Prof grahita yang sudah hadir dalam rangkaian kegiatan pekan ilmiah dalam rangka disnatalis Kampus ITB Bidagama Lumajang. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.